Oke teman, selamat datang di channel Asep CH. Pada video kali ini saya akan membahas cara menggunakan game Guardian No Root di Virtual Exposed. Tutorial ini juga ya teman sekaligus bisa menjawab dari beberapa penonton ya yang berkomentar, "Please bang, tutorial yang 64 bit." Oke, nanti saya akan jelaskannya yang untuk game 64 bit, tapi untuk yang 32 bit juga saya akan jelaskan ya teman-teman. Langsung ada yang berkomentar, "Bang, gimana cara mindahin OBB ke game Virtual Exposed?" Sebenarnya tidak perlu dipindahkan ya teman-teman, cukup kita dengan menambahkan gamenya saja, otomatis kita bakalan bisa ya menggunakan game tersebut. Tidak perlu memindahkan data atau OBB game. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu. Ada Virtual Exposed, game Guardian, dan Libchecker. Untuk link downloadnya saya sudah taruh ya di pin komentar. Oke, sekiranya kalian sudah mendownload dan menginstal bahan-bahannya, nah di sini ya teman-teman, untuk Virtual Exposed-nya ini sudah support ya untuk 32 bit dan 64 bit, jadi kalian tidak perlu memasang plugin lagi. Oke, kita masuk dulu ya ke aplikasi Libchecker untuk mengecek game yang akan kita mainkan. Nah, nantinya berapa bit ya teman-teman. Oke, di bagian sini kalian tentukan saja ya teman game yang akan kalian mainkan itu game apa. Lalu tinggal cek saja bit gamenya. Nah, misalnya game yang akan saya mainkan ya di Virtual Exposed yaitu Higgs Domino. Nah, untuk game Higgs Domino ini 64 bit ya teman-teman. Oke, sekiranya kalian sudah mengetahui bit game yang akan kalian mainkan itu berapa bit, langkah selanjutnya kalian masuk saja ke dalam aplikasi game Guardian. Oke, karena game yang akan saya mainkan tadi 64 bit, jadi harus pilih yang paling bawah ya teman-teman untuk game 64 bit. Misalnya game yang akan kalian mainkan itu 32 bit, maka harus pilih yang kedua ini untuk game 32 bit. Oke, klik saja ya sesuai bit game yang akan kita mainkan dan tunggu ya loadingnya sampai selesai. Nanti game Guardian bakalan menginstal lagi dengan nama acak. Oke, pasang saja ya teman-teman aplikasi game Guardiannya. Oke, kita izinkan saja ya teman-teman kalau ada Google Play Protect seperti itu. Oke, nah teman, ini game Guardian sudah berhasil terpasang. Ada S4 dan H4. Nah, untuk S4 dan H4 itu game Guardian yang 64 bit ya teman-teman. Kalau S2 dan H2 itu yang 32 bit. Oke, kalau sudah begini kita hapus saja game Guardian yang SW dan HW. Oke, uninstall. Oke, kalau sudah diuninstall seperti ini ya teman-teman, maka selanjutnya kalian masuk saja ke dalam aplikasi Virtual Exposed. Oke, di bagian sini kita klik tombol kembali saja ya teman-teman, jangan klik OK. Lalu di bagian sini yang di bawah itu ada bulatan yang warna putih. Oke, kita klik saja. Lalu di bagian atas ya teman, kita klik saja ada apps untuk menambahkan aplikasi dan game. Oke, di sini aplikasi Virtual Exposed membutuhkan perizinan. Kita klik OK saja. Lalu tunggu beberapa detik ya teman-teman, dan kita izinkan saja untuk mengakses berkas kita. Oke, di sini kita tinggal tambahkan saja game yang akan kita mainkan, diklik ya. Oke, mana game Guardian dengan nama acak. Oke, klik. Lalu kita klik saja install di bagian bawahnya, ada itu yang warna biru besar. Oke, install. Lalu klik Virtual Exposed ini yang kedua. Nah, oke, lalu kita tinggal tunggu saja ya sampai proses penginstalannya selesai. Nah, kalau sudah ada bacaan download dan open seperti ini, kita klik saja down ya teman-teman. Nah, ini berarti game Guardian dan game yang akan saya mainkan sudah berhasil terpasang di Virtual Exposed. Oke, untuk melihat daftar aplikasi dan gamenya, kita di sini seret saja ke bagian atas ya teman-teman. Maka secara otomatis ini seperti menu HP ya. Oke, kita di sini buka saja ya aplikasi game Guardiannya. Oke, di bagian sini ya teman-teman, ini sudah masuk di dalam game Guardian. Oke, kita klik oke. Oke. Oke ya teman-teman, oke terus. Lalu untuk izinkan menarik di atas aplikasi lain kita aktifkan ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita klik tombol kembali. Lalu klik ya teman-teman jalankan ulang. Oke, kita buka lagi ya aplikasi game Guardiannya. Oke, di bagian sini kita tinggal klik saja mulai di bagian pojok kanan bawah. Oke, nah teman, ini game Guardiannya sudah ada ya, sudah bisa kita seret-seret, sudah mengambang. Oke, langsung saja kita bakalan uji cobanya di game.
Sebelum lanjut ke tutorialnya, langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya teman-teman. Oke, nah teman, ini saya sudah masuk ya di dalam game yang akan saya mainkan. Bersama sudah ada game Guardian. Oke, langsung saja kita bakalan uji coba ya untuk mengklik game Guardian. Apakah bisa membaca di game yang sedang kita mainkan atau tidak ya teman-teman. Oke, langsung saja kita klik ya di bagian game Guardiannya. Dan ini berhasil ya teman-teman. Game Guardian sudah bisa membaca di game yang sedang kita mainkan. Tutorial ini berhasil ya teman-teman, work tanpa akses root. Oke, langsung saja saya akan uji coba ya teman-teman salah satu fitur dari game Guardian untuk memastikan bahwa game Guardian ini berfungsi dengan normal ya teman-teman di game. Oke, di sini saya akan uji coba ya untuk mempercepat game. Oke, di sini kita uji coba ya untuk kecepatan normal dulu. Oke, ini masih normal ya teman-teman. Oke, kita klik beberapa detik ya teman di bagian game Guardian. Nah, kalau sudah di bawahnya sudah ada Higgs domino seperti itu, kita klik saja ya ke bagian kanan untuk mempercepat. Oke, misalnya kita akan uji coba ya untuk di bagian kecepatan 6 dulu ya teman-teman. Oke, langsung saja bam. Dan ini berhasil ya teman-teman. Game Guardian berfungsi normal di game Higgs Domino. Tutorial ini berhasil ya teman-teman. Nah, silahkan buat kalian yang mau coba, coba saja ya teman-teman. Oke, mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus support terus.